ni jam tahu lagi. Sudah masak kah? Masak kah? Belum. Tak nampak dah nenek. Apa? Udah. Aduh. Hello, assalamualaikum. Selamat petang dan juga selamat tengah hari lah. Kita bertemu kembali. Pada hari ini saya nak menunjukkan kepada anda cara-cara di sini memotong padi. Cara memotong padi lah, bukan di sini, di mana-mana saja memotong padi beginilah caranya. Sebelum menjadi beras yang anda makan tu, padi ini akan dipotong dahulu dan dibawa untuk diproses menjadi beras. Let's go. Kalau anda dapat lihat padi-padi yang kuning tu, itu padi-padi yang dah masak lah, dah boleh dituai lah padi ni. Jadi kita nak tuai padi ini pada hari ini. Alright, let's go. Jadi beginilah keadaannya. Macam mana beras korang itulah diproses, bukan diproses. Ini permulaan beras korang diproses. Macam ni. Padi dituai di sini barulah jadi beras. Inilah sawah padi, guys. Okey. Sekarang tengah dipotong. Kat mesin. Nampak kan? Dia tengah berputar-putar-putar tu. Dia nak ambil padi-padi inilah. Itu yang dia putar-putar depan kan. Ini. Sebuah cekak. Depan depan. Dia balonnya. Cekak. Okay, sekarang ni mereka sedang memasukkan padi yang telah dimesinkan padi yang telah dimesinkan ke dalam lori lah. Inilah proses-proses ni. Yang sana sedang memesin lagi, mesin padi. Panen lah orang panggil, panen, memanen padi nampak. Inilah keadaannya padi di apa nama di tuai lah. Okey, jadi itu sahaja tu video kita pada hari ini. Kita jumpa lagi di update yang akan datang lah. Okey, let's go.